Sejarah PT Bakri & Brothers TBK bermula dari sebuah perusahaan dagang Bakri & Brothers General Merchant & Commission Agent yang didirikan oleh Ahmad Bakri pada tahun 1942. 30 tahun kemudian pada tahun 1972, Abu Rizal Bakri bergabung dengan perusahaan rintisan ayahnya itu. Jabatan terakhir yang dijabatnya adalah Komisaris Utama Bakri & Brothers sekaligus sebagai Chairman Kelompok Usaha Bakri sebelum mengundurkan diri pada tahun 2004. Kini, lebih dari 60 tahun sejak didirikan, Bakri & Brothers yang dulu hanya berdagang komoditas hasil bumi telah menjelma menjadi bisnis konglomerasi dengan berbagai sektor di dalamnya. Dimulai sejak tahun 1959, di mana Bakri & Brothers telah menjadi pelopor industri manufaktur pipa di Indonesia. Tahun 1969 bermula dari nama Talang Tirta, PT Bakri Pipe Industries didirikan dan menjadi perusahaan Indonesia pertama yang mendapat status ISO 9002. Dari tahun 1973 hingga tahun 1985, Bakri & Brothers memperluas ekspansinya ke bidang fabrikasi pipa baja, metalworking, dan proyek infrastruktur lainnya. Pada tahun 1984, Bakri Pipe Industries mendapatkan sertifikasi API Spec 5L dari American Petroleum Institute. PT Bakri Tosanjaya yang didirikan pada tahun 1975 adalah pabrik pengecoran logam yang pertama di Indonesia. Bakri Tosanjaya bergerak dalam bidang produksi molybdenum pipe, fitting casting, general casting, dan komponen otomotif original equipment manufacturer. Pada tahun 1996, Bakri Tosanjaya menerima sertifikat ISO 9002. Kemudian pada tahun 1999, Bakri Tosanjaya juga ditunjuk sebagai company model oleh Indonesia Standardization Body dan Japan Standardization Association. Dan selanjutnya pada tahun 2002, Bakri Tosanjaya mendapatkan sertifikat QS 9000. Bermula dari tahun 1976 sebagai sebuah usaha patungan bersama dengan perusahaan produsen bahan bangunan dari Australia, yang kemudian pada tahun 1986 seluruh sahamnya dibeli oleh Bakri & Brothers. Dengan nama sebelumnya Jaya Harflex Indonesia, pada tahun 1991 berubah menjadi Bakri Building Industries. Produk unggulannya yaitu Harflex telah memperoleh pengakuan mutu dengan diberikannya berbagai sertifikat seperti SNI, ISO 9002, dan Standard Australia.